Halo, selamat pagi teman-teman pecinta tanaman hias. Sekarang agendaku yaitu aku mau panen kenikir ya. Ini adalah kenikir-kenikir di belakang rumah aku. Banyak dan rimbun banget teman-teman semua. Nah, sekarang aku mau panen kenikir ini. Yuk ikutin ya, caranya mudah banget. Ini aku sudah siapkan wadahnya. Nah sekarang tinggal potek-potek aja teman-teman dan bunda-bunda sekalian, seperti ini kita ambil pucuk-pucuknya. Ini mau buat tak buat lalapan ya, buat lalapan bisa, dan juga buat urap-urapan enak juga loh bunda. Ambil lagi. Nah, ternyata kenikir ini banyak sekali manfaatnya ya. Karena daun kenikir ini banyak sekali vitaminnya. Ada vitamin B, vitamin C, terus juga mengandung karbohidrat. Pokoknya banyak sekali kandungan nutrisi yang ada di daun kenikir ini. Maaf salah nyebut, tadi aku nyebutnya kemangi kenikir ya bunda. Nah kenikir ini, daun kenikir ini juga bisa untuk obat loh. Ternyata bisa untuk mengobati diabetes, kemudian bisa untuk mencegah osteoporosis, menurunkan tekanan darah, dan juga bisa untuk melancarkan peredaran darah. Nah, banyak sekali ya teman-teman. Nah, ini aku sudah dapat daun kenikirnya ya. Nah, teman-teman pecinta tanaman ya, dan juga bunda-bunda, sekian dulu ya agenda panen aku ngambil kenikir di belakang rumah. Kenikir ini sangat mudah untuk ditanam ya, diperbanyak juga sangat mudah. Nah sekian dulu ya teman-teman pecinta tanaman hias dan bunda-bunda, terutama jangan lupa like, share, komen, dan bunyikan tombol loncengnya. Terima kasih.